Hey dear, assalamualaikum. Balik lagi di Kak Stories Family. Dan di video kali ini aku akan bagikan resep ibu aku, yaitu membuat bakwan jagung. Jadi dia bahan-bahannya. Yang pertama, teman-teman siapkan garam, kemudian laos, ada jahe, ada daun jeruk, ada ketumbar, kemudian kencur, lalu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan jagungnya, jagung manis, kemudian daun seledri, dan tepung terigu. Oh iya, kunyit ya, kunyit, maaf belum disut. Oke, berikutnya haluskan semua bumbu-bumbu dapur yang tadi sudah dirinci. Ulek sampai halus ya. Setelah menghaluskan bumbu-bumbu dapurnya, berikutnya kita bersihkan jagung manisnya, pisahkan dengan kulit seperti ini. Lalu iris kasar untuk jagungnya ya teman-teman, sampai selesai, sampai habis. Kemudian ulek kasar jagung yang sudah disisir tadi, yang sudah diiris kasar seperti ini. Jadi kalau di keluarga aku suka nguleknya kasar ya, sesuai selera. Berikutnya tidak lupa kita iriskan daun-daunan ya, daun seledri dengan daun jeruknya biar tambah sedap. Sekarang tambahkan tepung terigu kira-kira 4 sendok makan. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Dan sentuhan terakhir untuk memberikan rasa gurih, teman-teman bisa tambahkan sedikit gula. Yap, sekarang adonan siap untuk digoreng. Sebelumnya teman-teman pastikan dulu rasanya. Apabila seasoning kurang garam, bisa ditambahkan garam. Dan kalau sudah oke, siapkan pemanasnya, minyak goreng. Nah, untuk menggoreng bakwan jagung ini memerlukan minyak goreng yang cukup banyak ya teman-teman, dengan api yang sedang. Oke, siap untuk digoreng ini dia. Sekarang gorengannya sudah matang dan siap untuk diangkat, lalu ditiriskan ke wadahnya ya. Jangan lupa disiapkan tisu untuk menyerap dari minyak yang sudah kita goreng tadi. Yap, teman-teman, ini sudah matang ya. Kemudian lanjutkan untuk adonan berikutnya sampai dengan selesai. Oke,
Oke, dan sekarang sudah jadi bakwan jagungnya buatan ibu aku. Ini dia resep rumahan ya, camilan pas banget dimakan di musim dingin. Kok musim dingin, Indonesia gak ada musim dingin. Di musim hujan kali ini ya, dingin-dingin terus makan yang camilan anget-anget kayak gini. Ih, gurih. Dan selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Oke, sekian video dari aku di kesempatan kali ini membuat bakwan jagung, dan nantikan video-video menarik berikutnya.